Ah, Nih. oke, apa ini? Kunci. Aduh, kunci. Iya, kunci. Siapa yang ngelempar, guys? Aku dapet kuncinya. Duduk ya. Ini nih, batu bata nih, ada yang ngelempar nih. Halo guys, ketemu lagi di Minecraft Family Gaming Indonesia. Yeay! Oke guys, jadi pada video kali ini kita main cuma berdua, guys. Iya, ya, guys. Jadi kita ini sekarang lagi main di Minecraft Java. Iya. Cuma mama yang belum punya, guys. Sedih, guys. Jadi sementara mama jadi komentator doang ya, guys. Komentator. Sekarang kita udah ada di dalam map yang judulnya Back to School, guys. Kembali ke sekolah, guys. Yoi, abis kita liburan lebaran, sekarang saatnya Back to School. Okay. Semangat, semangat. Oke, guys. Jadi ini sebenarnya adalah map single player. Ya. Nah, karena kita mainnya multiplayer, jadi ada beberapa bug-nya, guys. Betul. Nah, salah satunya ini, guys. Ini ada tanda loop, ya. Nah, kalau kita berjauhan, coba Alsa di sana, Sa. Nah, ini nggak nongol, guys. Tuh. Nah. Jadi kita harus deketan, ya. Yuk, deketan deh. Yuk, 1, 2, 3. Nah, ini guys. Jadi kita harus deketan supaya tanda ini nongol. Oke, ya, jadi kalian plus. Bersama ya, guys. Oke, jadi kita harus bersama terus, ya. Dan sekarang ini kita bukan kreatif ya, guys. Ya. Kita adventure, cuman nggak ada hatinya, guys. Ya. Jadi tuh, kita nggak bisa ngancurin blok-blok ya, deh. Ini juga bisa dipukul, tuh. Bisa kalau dipukul, mah. Tuh, bisa. Cuman kita nggak bisa ngancurin blok dan nggak bisa ngambil item, tuh, guys. Mana itemnya nggak ada, ya? Baca dulu. Nah, ini ada bukunya. Kita akan baca dulu, guys. Jadi ceritanya adalah, kita adalah Daniel. Yang mana Daniel ini adalah pocongnya si Bowo ini, guys. Daniel adalah pocong, ngeri abis. Nah, jadi sebelum jadi pocong, si Daniel ini adalah guru sekolah dasar. Dia ditangkap polisi karena dicurigai membunuh Martin. Lah, Martin kan si kakek-kakek. Oh iya ya, di map yang sebelumnya, guys. Iya, bener, guys. Ceritanya si Martin ini adalah muridnya si Daniel, guys. Oh, nah, jadi sekarang si Daniel memulai investigasi siapa yang membunuh muridnya, guys. Wih. Ya, investigasinya sendirian ya. Ya. Investigasi cepat. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai main ya. Yuk. Pencet. Oke, loading. Bismillah. Waduh. Waduh, soundnya bagus nih. Oh, ini ceritanya dia lagi di sekolah, guys. Pulang sekolah kah ini? Pulang sekolah. Created by Killer Creeper 55. Oh, ini pembuatnya, guys. Iya, iya, iya. Bagus juga ini ya. Ada cutscene-nya ya. Iya. Oke, ada polisi datang. Kenapa nih polisinya nih? Jumpscare. Masa baru mulai jumpscare. Tunggu dulu, guys. Wah, ada darah, guys. Oh, ditangkap kita. Kembali ke sekolah. Wih. Oh, horor ini, guys. Hati-hati, guys. Okay. Ya, sebentar lagi mau balik ke sekolah, guys. Oke, hati-hati ya, guys. Tunggu. Oke, satu minggu kemudian. Jadi ceritanya kita udah ditangkap sama polisi ya ini ya. Oke, di mana kita ini? Wow. Gelap amat ini. Oh. Oke. Okay. Oh, sekarang buku. Kita di mana ini? Ada buku, Pak. Jalanan. Tunggu dulu deh. Tempat parkir. Oh, gitu. Kita habis ditangkap polisi. Oh. Sekarang kita Kamu kabur dari penjara kamu? Enggak kayaknya. Oh, jalanannya kayak beneran ya, guys ya? Iya ya. Bukir banget. Yuk kita menuju ke sana yuk. Ini menuju ke sekolahnya kayaknya ini. Tunggu dulu. Ini ada item. Kunci 2, kunci 1, sama buku. Kita baca bukunya dulu, guys. Jadi buku ini aku akan menulis data-data mengenai kematian muridnya. Oh, tahun 2005. 2005. Wow, udah lahir belum kalian? Belum. Oke. Okay. Yuk kita mulai. Oh, dia ada tape recorder. Oke, okay, kita mulai ke sini. Bagus banget ini ya, sekolahnya ya. Sekolahnya kayak gini ya. Jalannya keren banget, Pak. Ada jendul-jendul lagi nih. Apa ya? Oh iya. Batu bata rusak tuh. Yuk kita masuk yuk. Oke. Kita masuk. Kembok tapi nih. Ya, coba pancet. Sama pas saat pump. Oh. Ini. Ada buku baru. Buku baru. Aku menulis buku nih. Aku dapat. Mana bukunya? Mana bukunya? Sini aku baca. Oke.
Kita baca dulu, guys. Oke. Aku harus cari cara untuk masuk ke dalam sekolah. Aku coba menggerakkan kontainer. Oke, itu tuh. Kontainer yang ini ya. Kayaknya. Oke. Eh, ada soalnya, guys. Oh, tempat sampah itu, guys. Pak, dorong, Pak. Dorongin, Pak. Dorong ya. Oh, iya, bisa didorong, guys. Oh, iya tuh. Bisa didorong, guys. Oke, oke. Si Ade bukannya bantu dorong malah. Ini aja. Berat, Dek. Enggak. Oh, udah ya. 50 kilo loh, Dek. Oke, ayo sini, Pak. Jangan lama-lama. Parkur lagi. Enggak tahu enggak bisa parkur. Aduh, untung Mama enggak ikut, guys. Oke, siap. Aduh, bayangan. Bisa ketinggalan mulu. Oh, bukan. Bolongan, Tata. Kotoran itu. Ini dia, guys. Sekolahnya keren habis ya. Udah petir-petir lagi tuh sih. Hah? Ini dia, hujan. Ini sekolahnya gede banget, guys. Sekolah mahal ini. Pastinya ini. Apa center. Masa kita nggak boleh masuk? Aku guru loh. Tapi kan sekolahnya tutup. Oh iya. Malam-malam kamu mau ngapain? Malam-malam jam 12 malam, Pak. Keren amat nih sekolah. Kita baca dulu, guys, itu apa tuh? Kok dapat kunci, guys? Ernesto Sorolla. Oh, sekolah artinya, mahal itu. Artinya sekolah Ernesto. Ini apa nih? Oh, police line. Eh, ada ini, Dek. Ada bunyinya cek, berarti ada kunci. Nah, di sini, Dek. Barengan, Dek. Yuk, 1, 2, 3. Nah. Ayo, nongol dia. Kita kliknya gimana? Oke, kita klik. Loading. Unit. Oke, mana notes-nya? Siapa yang dapat? Aku dapat. Oke, okay, kasih deh. Aku lihat dulu. Oh, apa gitu. Bunyinya? Gak ngerti. Dibaca dong makanya. Oke, okay, kita baca dulu, guys. Pintu depannya ditutup. Aku harus cari cara lewat gym. Gym. Tempat olahraga, guys. Iya. Wah, tiba-tiba hujannya berhenti. Wih, keren. Ada bulan. Iya, ada realistik. Realistik. Dan bintang-bintang yang bertaburan. Kita harus cari gym. Mana gym? Gymnasium. Ya, oh, ini dia gym nih. Oh, ke kiri, ke kiri. Let's go. Gak bisa lewat. Lewat sini dong. Tapi ditutup. Tuh, ada apa tuh? Center. Bukan center ya. Lewat enter, Pak. Lewat sini, lewat samping. Lewat enter, gak boleh enter. Lewat samping. Oke. Okay. Ayo, Dek. Mana pintu masuknya? Ada jejaknya, Dek. Oh, iya. Ada jejak sepatu. Ada. Wih, lucu ya. Jebol, Pak. Apa jebol? Ini jebol. Rusak. Oh iya. Wah. Kita kesini yuk. Tembus. Itu itu tuh yang hitam-hitam itu kotor atau darah sih? Kotor kayaknya. Ada bunyi cek. Di sini kah? Nggak bisa. Ceknya tuh di sini, Dek. Mana tadi? Nah. Ayo, pencet ya. Apa bunyinya? Oke, dapat buku catatan lagi kita, guys. Ya, ada dapat nih. Dapat. Kok ada bowling dapat? Sini, kasih Papa. Kasih, Dek. Sabar. Oke, udah. Oke, cakep. Mana? Oke. Kita baca dulu, guys. Aku akan memecahkan kaca. Waduh. Wah, kok gurunya kriminal ini? Bagaimana ini gurunya? Kita harus cari batu atau batu bata, Dek, untuk memecahkan kaca. Batu, yuk, cari, Dek. Batu bata. Ini aku udah dapat. Batu bata mana? Bisa diambil nggak? Mana? Cari yang batu bata yang di tanah-tanah sini paling. Oh, yang jendul-jendul tadi. Iya, Rali. Ini nggak bisa tuh. Bukan. Permisi, Papi. Oh, yang tadi dekat pintu masuk sana kali tuh. Iya, tadi ya kan udah jendul. Oh, ini. Tuh kan. Oh, aku ambil ya. Oke. Okay. Dapat. Ayo, kita lempar. Ayo. Kita lempar kacanya. Oh, kriminal nih. Jangan ditiru ya, guys. Oh, benar, guys. Coba, tadi pecahin deh. Lempar, Dek. Lempar deh, pecah apa? Bisa? Enggak bisa. Wow. Kamu lempar-lempar aja. Wah, lagi. Assalamualaikum. Kita masuk. Ini kamu mau menghindari ditangkap polisi, malah ditangkap polisi apa ini nanti. HP itu kecil-kecil banget. Enggak bisa kebaca. Ayo kita ke sini. Bukan kecil, tapi enggak bisa kebaca. Ayo. Mana ini? Enggak bisa dibaca. Tadu dong. Jangan rebut-rebutan apa? Masuk ganti-ganti ya. Buruan. Ini apa sebuah sih? Wah, kaget. Oh, nih. Tuh, ada new notes lagi. Tunggu, sebentar. Coba dapat. Oke, aku baca dulu. Aku akan pergi ke kantorku untuk mengambil kunci kelas 5. Oh. Kantornya di mana, guys? Dia guru kelas 5 nih, okay. Berarti nih. Kalian kelas berapa kalian? Kelas 3. Jawab di kolom komentar, guys. Oke, siap. Wah. Bisa lewat pelan-pelan satu-satu. Gede banget. Apaan sih? Ada yang main basket? Dah. Ngiri habis. Wah. Orangnya mana? Gak ada orangnya, tapi bolanya ngedribble sendiri. Wah, gerak sendiri, Pak. Wah, gerak sendiri.
kamu tendang itu. Tadi itu ada yang main, Dek. Iya beneran, sebelum ada. Bukan Oma, iya. Siapa yang main? Ayo lu. Papa yang main ya? Bukan, orang aku baru nyampe. Guys, lu dihantui oleh sini, hantu sini. Bola basket. Ayo kita kesini. Lah keluar lagi? Udah masuk keluar lagi, mana sih? Gak tahu deh. Aduh, jangan dipukul-pukul apa, Dek? Ada trampolin. Masa usil bener. Dek, jangan usil, Dek. Wow, kok ini aku hilang? Apa? Recorder aku? Ya, ya. Ada juga punya hilang? Ya udah deh. Mungkin memang hilang kali. Uh-huh. Ayo berarti kamu harus ke kelas 5 ya kan? Apa itu? Aduh lo ada bunyi-bunyi. Wah! Kuncinya dipakai, Dek. Ya, iya kuncinya dua-duanya hilang. Buat ngebuka ini kan ya tadi. Dia kali. Ayo udah. Kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lampu tidur. Wah, ada tadi yang ada putih-putih. Gerakan pintunya. Kriya habis. Realistik. Kok ada hilang? Ada tong sapu. Aduh, tunggu tuh. Ada tong sapu. Kok musiknya mulai enggak enak? Ada tong sapu, Pak. Mana sih? Apa gelap sih, banget. Tong sapu. Ini lah tong sapu lo berupa itu. Kita ke kantor dulu, ke kantor. Kantornya di mana? Poker enggak bisa dibuka. Kita langsung ke kantor aja, enggak usah ngurusin begini-beginian. Coba bersih-bersih dulu kali, Pak. Gelap banget, guys. Ini ada mading. Think before you trash. Tuh, bener tuh. Ayo, Dek. Jangan kepisah, Dek. Kalian harus selalu bersama, kan? Aku di belakang Bapak jauh banget. Jangan jauh-jauh dong. Gelap banget lagi nih, gak ada senter apa ya? Oh ya. Karena kalian menuju cahaya aja kali tuh. Ini ya, ini apa nih? Ini kali. Oh, cari bawah. Ini lantai berapa nih? Ini game horror atau sekolah sih, guys? Ini sekolahnya horror amat. Oh, ini kita kesini, guys. Gak ada yang salah pamer apa gimana sih ini? Gak ngerti aku. Oke. Tuh apa tuh tulisannya tuh? Primary classroom. Ini apa nih? Primary. Tungguin dong. Ayo sini. Bisa dulu sih. Tunggu lu. Oh, ini dia. Teacher office ke sini. Enggak bisa. Buka. Bisa. Coba klik. Awas, satu orang. Satu jangan. Enggak bisa. Jangan rebutan. Barrier. Enggak bisa. Yuk, kita ke sini dulu yuk. Tadi aku lah. Tuh, Dek, ada apa tuh, Dek? Ada apa? Oh, ada bunyi-bunyi nih. Ayo. Ayo barengan. 1, 2, 3. Oke. Oke, apa ini? Kunci. Iya, kunci. Kamu kaget, guys. Siapa yang ngelempar, guys? Aku dapet kuncinya. Ini nih, batu-bata nih. Ada yang ngelempar nih. Tuh. Apa ini? Ada orang dong, berarti dari bawah. Wah, siapa? Dorong ya, Pak? Jangan dorong. Ayo, udah yuk. Siapa yang ngelempar? Tadi catatannya apa? Coba aku baca dulu. Ada orang di sini. Aku harus hati-hati. Yo, tuh benar kan? Ini ada Alsa nih. Kalau nggak hati-hati aku diusilin. Ini kunci kelas berapa nih? Oh, kunci ini. Nah. Satu-satu masuknya aku dulu. Oke. Wah, dompet, Pak. Office di sini. Kita ke office aja langsung. Ada dompet, Pak. Biarin gak usah, enggak usah. Kok colong. Oke. Ini office lagi. Tadi ada orang, Pak. Mana? Tadi ada orang pakai baju merah. Hilang tapi. Gelap, ah. Ah, yang baju merah jangan sampai lolos, loh. Ini kantor kita. Ada no smoking. Mana? Ayo, Adik, jangan lihat-lihat malah tambah rahasia dia. Malah tambah rahasia. Nyari kunci kan? Oh, kunci kelas 5 kan? Ke sana lagi, ke sebelahnya yuk, sebelahnya. Sebelah sini berarti. Yuk. Nah, ini. Kan ada kan di mana tuh? Nah, itu dia, Ti. Oh, tuh. Oke. Pintunya gerakannya mengerikan amat. Mengerikan sih, Pak. Ini kayak realistik, Pak. Tunggu dulu. Bunyinya enggak enak nih. Tuh kan? Ayo, 1 2 3. Nah, oke. Halo Daniel, aku dengar kamu sudah dibebaskan. Aku turut prihatin atas ditangkapnya kamu saat berada di tempat kejadian. Meskipun aku tahu kamu hanya ingin membantu si Martin. Ini pasti jadi minggu yang berat ya. Hari ini kita para guru memutuskan apa yang kita harus lakukan terhadap kamu. Waduh, si Daniel mau dipecat, guys. Untuk sementara waktu, kamu ambil izin sakit aja. Kita juga mengganti semua kunci. I'm sorry. Waduh, Alfonso, ini kepala sekolahnya ya? Iya, direktur kita sekolahnya. Mau dipecat kali ya sama si Alfonso ini ya? Wah, kasihan ya si Daniel. Oke. Oke, Pak. Tunggu, kita kuncinya mana? Kuncinya nggak ada ya tapi ya?
Kunci kelas 5? Iya, enggak ada. Apa kan udah diganti ya? Waduh. Oh, kuncinya udah diganti, diganti semua. Terus kita enggak bisa ke kelas 5 dong? Bisa. Oh, ini ada petunjuk nih, Dek. Tuh, tuh, tuh. Yuk, 1, 2, 3. Lah, mana sih petunjuknya? Oh, ini, ini. Oh, ini, ini, ini. Ini dia nih, guys. Enggak kelihatan, guys. Gelap banget. Ada lagi nota direktur. Apa sih ini? Aku nitipin kunci kelas utama di penjaga sekolah. Ya. Aku nggak masuk beberapa minggu karena kejadian di sekolah. Alfonso direktur. Waduh, lah, bolos. Lepas tangan dong dia. Kepala sekolahnya bolos, guys. Waduh. Tidak bertanggung jawab, guys. Berarti kita ngambil kunci di penjaga sekolah ya? Ya. Penjaga sekolah di mana? Kayaknya. Ya mari kita cari. Aduh. Betul, guys. Penjaga sekolah di mana ya? Barusan tadi mama nanya ya, ini sekolah nggak ada penjaganya. Ternyata oh, ada. Oh, biasanya guys. Di depan ya. Berarti kita keluar dulu dong. Yuk kita ke penjaga sekolah deh. Biasanya. Ya ampun. Udah. Eh, apa nih? Tuh. Siapa yang dapat? Aku. Sini sini. Oke. Kita baca dulu guys. Ya, silakan baca. Katanya I will go to caretaker house. Kita ke rumah penjaga. Di rumah. Berarti di rumah. Berarti kita pulang lagi nih. Waduh. Yuk kita yuk. Rumahnya ya di mana? Ampun guys. Rumahnya pasti jauh. Rumahnya pasti jauh. Masa iya? Keluar aja dulu. Nggak bisa lompat tadi dari jendela tadi kalian. Jatuh dong. Apaan? Apaan? Gelap banget ini nggak kelihatan. Kamu di mana? Ini. Apaan? Tadi oh iya turun dari sini ya? Ya turun. Nah, kita turun dari sini. Terus. Loh kemana tadi kita? Kayaknya ke sana. Ya? Nah ya. Apaan? Apa sih dek? Ada suara-suara. Udah papa aja yang di depan dek. Mana? Oh ini deh, kebuka ini. Apa ini kebuka sih? Pintunya itu. Tuh, oh, tadi kan enggak. Ketutup pintunya ini. Oh. Bangun tuh kunci Dodi. Eh enggak deh, enggak buka ya bang. Eh, nakut-nakutin. Ini rumahnya kali ini. Oh iya kali ya. Oh deket kok. Oh iya nih rumah penjaga. Oh. Kecil banget rumahnya. Kok ada kotor-kotor gini? Nah kan. Rumah penjaganya mana? Udah nanti papa paling depan ya. Kita takut aku. Penjaganya mana? Ini kamar mandi. Assalamualaikum. Pak. Pak penjaga. Halo, Pak. Bapak. Pak. Enggak ada orangnya. Cuci tangan ada orang. Tunggu, aku mau cuci tangan dulu. Sini, sini. Nah, ini ada petunjuk, yuk. Nah. Oke. Pencet. Oke. Oh, itu kuncinya tuh. Ambil. Ada telepon. Oh, ini. Apa namanya? Voicemail. Oh. Oh, dia nitipin kunci. Tadi yang di surat tadi. Dari Pak Alfonso tadi itu. Kepala sekolahnya. Ambil ya, Pak? Ambil, ambil. Ambil. Gak bisa diambil? Bisa. Jangan rusuh ambilnya. Gak bisa diambil, guys. Eh, kok ada suaranya? Halo. Kok? Oke, dapat. Ada suara anak-anak? Enggak, ada suara ibu-ibu. Ya, bukan ibu-ibu. Gak itu suaranya. Oke, ini kelas berapa nih? Kelas. Kunci kelas 5 nih? Iya, kelas 5. Oke, berarti kita ke atas lagi ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ya ke tadi yang lempar dari sini ya. Lempar batu bata. Ya itu. Nah, dari sini nih orangnya nih. Wow. Penjaganya jangan-jangan. Oh, usil banget. Kayak aku. Ayo. Tendang. Oke, ayo deh, ada di belakang aku, Dek. Tungguin. Ayo deh, fokus deh. Oke. Kok sambil lihat sekitar ya? Gak usah. Lihat ke depan aja udah. Tadi mana tuh? Sini ya? Iya benar. Nah, cari tangga. Gelap banget ini coy. Adek ayo. Ayo. Gelap banget ini. Nih naik ke sini ya? Ya. Oke. Okay. Aku di depan. Oke. Mana ini? Kinya? Nah. Kinya ke sini ya? Ya. Cukup. Tiba-tiba. Kok bunyi? Lampunya nyala. Oh bunyi cuy. Apa lagi? Wah. Apa yang terjadi? Ini kelas 5. Ini enggak? Iya. Mana kelas 5? Wah enggak, ini matiin alarm. Oh lu. Eh kadang-kadang gelap. Kadang-kadang gerakan diri tadi. Oke. Waduh gelap lagi. Harusnya tadi biar nyala ya? Berisik. Oh iya ya. Mana tadi kelas? Ada kertas. Tadi kertasnya di sini. Jatuh, kesenggol. Angin. Kena angin, yuk. Wah. Siapa nyalain alarm? Wah. Apa wah? Ada suara. Alarm tadi, suara alarm. Itu. Tunggu dulu. Oke, kita masuk ke primary classroom ya. Berarti kita ke sini, guys. Bisa lewat kah? Loncat. Gak bisa. Eh, didorong. Hah? Dorong.
Bisa. Yuk. Jangan dipukul. Okay. Didorong bukan dipukul, guys. Dorong dipegang bukan dipukul. Loh. Ada yang nutup pintu, guys. Mulai menegangkan nih, guys. Bukan, Pak. Gak bisa. Wah. Gak bisa pakai kuncinya. Seseorang menutup pintu kelas utama. Aku harus cari cara lewat toko. Hah? Lewat toko. Tokonya di mana? Ini siapa nih? Ini aku. Ade itu, Pak. Maju, Dek. Gelap banget, Dek. Ade bajunya gelap. Lewat toko. Oh, ini tokonya. Gitu kali ya? Oh, iya. Basement, coy. Waduh, mainnya ke basement. Basement di sekolah pula. Tunggu bentar. Kok basementnya ada di atas? Oh, iya ya. Nah, ini mau ke bawah. Ini kan dia turun nih. Oke, kita kemana nih? Biasanya kan basement. Ada orang lewat. Ada orang lewat. Apa itu? Ada putih-putih ke Slenderman, guys. Siapa yang lewat, guys? Penjaga toko kali, ibu kantin. Kayak orang sih bentuknya. Iya. Yuk, kita kejar yuk. Kita ambil apa? Enggak. Wah, itu belakang kita. Mana enggak ada. Pasti deh. Tadi aku sendiri. Enggak ada. Siapa itu, Dek? Wah. Bocah. Mana? Kok enggak baju sih? Rasa tubuhku aku pakai baju. Toko apa sih? Aduh, bikin kaget aja nih. Siapa yang borong? Siapa yang dorong? Tuh kan, kita kebawa lagi ke basement. Aku sama mata ya, guys ya. Aduh. Gelap amat ini, gimana masuknya? Masuk mata. Ayo. Orangnya kesini nih, emang bener? Gak kelihatan sih, Pak. Bayangin sih sambil tutup mata. Ayo. Ade main sambil tutup mata, guys. Apa tuh? Bunyi apa tuh? Eh, jangan lari kamu. Kok bisa lewat? Kok gak bisa? Ayo. Loh, aku naik lagi? Gak tahu. Tunggu deh. Loh, ini ruangan berbeda. Ruangan mana nih? Ruangan berbeda ini. Basement store juga itu. Kita ke kelasnya ya. Mana ini? Sini aku. Wah. Ini kantin. Acak-adul banget. Bunyi apa itu? Kamu ya? Iya. Jangan usil, jangan begitu. Bunyi kunci. Iya, jangan begitu. Bunyinya mencurigakan. Dorong. Di sini kah? Dorong. Ya ampun. Polisi ya itu ya? Penjaga, caretaker. Halo. Penjaga sekolah. Halo. Ya. Wah. Hah? Siapa yang dorong? Apa yang dorong ya? Bukan. Hah, siapa orangnya nih? Mana bukunya? Baca dulu. Kasih, Dek. Aku udah baca dikit-dikit. Kita baca dulu, guys. Aku gak tahu apa yang terjadi. Penjaga sekolah sudah meninggal. Aku harus cari petunjuk untuk memecahkan kasus pembunuhan Martin. Dan segera keluar dari sini secepatnya. Oke, guys. Okay. Kita langsung aja keluar yuk. Langsung. Papa. Lo sabung jangan. Jadi pembunuhnya ada di depan. Dua dong, guys. Enggak. Ini siapa yang ngebunuh? Ya. Kita gak lapor polisi. Kasus pembunuhannya ada dua gitu. Iya, ya. Aduh, ngeri banget. Apa ini? Oh, gituan dua. Wih, toilet. Hah? Roboh? Darah? Kok darah? Roboh? Darah, banyak banget darah. Oh, ini jejak kah? Wah! Apaan tuh? Wih! Ada yang meninggal lagi, guys. Flashback. Waktu si Martin meninggal di sini. Oh, ada kunci. Coba, kita buka dulu. Oh, hilang. Oke. Apa ini katanya? Sebentar, kita baca dulu, guys. Di sini mereka menemukan Martin. Dia banyak luka dari senjata tajam. Dan aku juga di sini saat aku ditangkap. Jadi, dia ditangkapnya di sini. Mau nolongin Martin yang banyak luka tusuk. Benar-benar. Oke. Jadi sekarang dia harus ke kelas 5. Kelas 5, yuk. Tadi aku nggak lihat, dia telah tusuk mata, serem. Aduh. Oh gitu ya. Siapa ya? Di toilet guys, dibunuhnya, guys. Parah banget. Ini kelas 5 lah. Kelas 6, mana kelas 5? Nih. Mana sih? Gelap itu. Banget. Yaudah aku buka aja lah. Iya gelap, buka. Itu kelas 5 kan? Oh iya. Oke, ini dia kelasnya. Tunggu dulu. Ntar jump scare lagi nih. Oke, aku main sama cemara. Oke. Lewat mana nih? Gak bisa lewat. Lewat ya. Oke, jangan melihat. Ayo deh.
Gimana, Pak? Apa di depan? Oh, ada cek nih, ada bunyi cek. Ayo. Oke. Nah, ini jadi ngebug, guys. Jadi kita harus pakai ketik-ketik, guys. Have we discovered you, teacher? Okay. Hah? Kok di ngomong? It wasn't our intention. Hah? Sorry about the word of itu ada anak-anak. We saw you there getting close. Bucil-bucil. Lalalalalala. Kok ada bucil-bucil, guys? Bucil. Halo, bucil. I didn't want to fail. I didn't want to start the academic year again. So we called and tolerated. Ada apa nih? But ada bucil di bawah apa? We have been able to draw your attention. About what happened to the vigilant. As I said, we are way too happy. Huh? But today is a celebration day. Finally. Our favorite teacher will be here with us. Huh? So you will be here forever. Ya ampun. Yes, you. Oh my God. Teacher for be that kind with us. Kabur, guys. Created by Killer Creeper 55. Keren abis. Nah, jadi guys, bocil-bocil ini adalah hantu yang ngebunuh si Martin. Nah, mereka ngebunuh Martin supaya menarik perhatian kita, si Daniel, gurunya. Jadi menurut mereka, Daniel ini adalah guru favorit mereka. Dan sekarang si Daniel terjebak selamanya sama bocil-bocil hantu itu. Ngeri abis. Sekarang bocil banyak ya. Bocil FF, bocil hantu. Bocil negara api. Okay. Ngeri abis, guys. Ngeri abis. Nah, jadi kalau kalian suka map-map horror kayak gini, kalian bisa cek videonya ada di sebelah sini, guys. Betul, ya. Guys. Nah, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Bye.